Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Kali ini kita akan belajar jam dalam bahasa Arab. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan bantu share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe juga. Jam dalam bahasa Arab adalah as-sa'atu atau sa'atun. Baik, mari kita mulai mempraktekkan. Jam 1. Apa bahasa Arabnya? Jam 1 bahasa Arabnya as-sa'atu al-wahidah. Jam 2 as-sa'atu tsaniyah. Jam 3 as-sa'atu tsalitsah. Jam 4 as-sa'atu rabi'ah. Jam 5 as-sa'atu khamisah. Jam 6 as-sa'atu sadisah. Jam 7 as-sa'atu sabi'ah. Jam 8 as-sa'atu tsaminah. Jam 9 as-sa'atu tasi'ah. Jam 10 as-sa'atu asyirah. Jam 11 as-sa'atu hadiyata asyarata. Atau as-sa'atul hadiyah asyarah. Jam 12 as-sa'atul tsaniyah asyarah. Sudah paham bahasa Arabnya jam 1 sampai jam 12? Sekarang yang perlu dimengerti untuk menyebut tentang jam adalah wa, artinya lebih. Illa, artinya kurang. Daqiqah, artinya menit. Dan ar-rubu', artinya seperempat. Baik, mari kita praktekkan. Bagaimana bahasa Arabnya jam 1 lebih 5 menit? Ingat, kalau lebih memakai kata wa. Jadi, jam 1 lebih 5 menit bahasa Arabnya as-sa'atul wahidah wa khamsu daqa'iq. Sekarang, kalau jam 7 lebih 10 menit, apa bahasa Arabnya? Jam 7 lebih 10 menit dalam bahasa Arab ialah as-sa'atus sabi'ah wa asyara daqa'iq. Kalau jam 8 lebih 17 menit, bagaimana bahasa Arabnya? Jam 8 lebih 17 menit, bahasa Arabnya adalah as-sa'atu tsaminah wa sab'a asyara daqiqah. Kalau jam 6 kurang 6 menit, bagaimana bahasa Arabnya? Jam 6 kurang 6 menit dalam bahasa Arab adalah as-sa'atu sadisah illa sitta. Jam 4 kurang 5 menit, apa bahasa Arabnya? Jam 4 kurang 5 menit, bahasa Arabnya adalah as-sa'atu rabi'ah illa khamsah. Demikian teman-teman pelajaran jam dalam bahasa Arab. Mari kita praktekkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.